وصحبه أجمعين. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. الحمد لله kita mari sambung pengajian kita dalam buku sejarah Al-Masjidil Aqsa, sejarah perjuangan dan pembukaan ataupun pembebasan Al-Masjidil Aqsa. Nah, kita kena belajar hak ni. Nah, boleh tahu sekaligus. Nah, bukan duk dengar cerita mati tiap-tiap hari berapa orang dah. Walaupun tu pun penting. Nah, sebab pagi ni subuh. Nah, pagi ni subuh. Allah hasbunallah wa ni'mal wakil. Subuh di Ghazah lah. Nah, subuh di Ghazah. Kapal terbang mari bang pula. Satu kampung di perkemah dia panggil Selatan lah, balik Selatan Ghazah. Selatan Ghazah. Mati 40 orang lebih. Nah, sekaligus. Main kapal terbang tu. Mari bang subuh, mari subuh. Subuh tadi. Ha, tu la hawla wala quwwata illa billah. Lepas tu duk tengah cari dalam rumah. Nah, duk timbun dalam rumah juga tak tahu banyak mana lagi lah. Duk ilah tu temu mayat dah tu 40 orang dah. Dan sakit beratus lah. Dan mati 40 juga sakit beratus. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Jadi duk jadi lagu tu, tapi di dunia juga duk dia tak tahu kata gapo dah. Dunia tak buat tu baik, tak tai tok so life tu tak ada. Nah, tai tok so dia bola gocoh itu. Kau tahu stay dunia. Jadi hak mati sini kalau kita nak ambil gambar tak boleh tu. Ambil gambar saya ambil gambar, ada gambar atas mari ada mahta mari, tapi kita tak berani nak tunjuk. Nah, nak tunjuk sebab apabila tunjuk gambar tu jadi habis Facebook kita. Atau nak buat lagu mana? La ilaha illallah, la hawla wa la quwwata illa billah. اللهم انصر إخواننا المسلمين المستضعفين في غزة. اللهم عليك باليهود، اللهم عليك باليهود، اللهم شتت شملهم، اللهم فرق جمعهم، اللهم زلزل أقدامهم وأرنا فيهم عجائب قدرتك يا عزيز يا ذا الجلال والإكرام. اللهم اجعل عليهم سنين كسين يوسف يا الله. Cuba pok-pok dia pergi jadi kemarah serupa dengan kemarah pada masa Nabi Yusuf. Tuhan tak ada turun hujan setitik pun dalam masa 7 tahun. Nah, pok-pok pada kemarah pada Nabi Yusuf pada masa Nabi Yusuf di Mesir dulu. 7 tahun air setitik tak turun hujan. Kita ni kalau hujan tak turun 3 bulan teruk tak tahu lagu mana dah. 3 bulan mampu habis dah. Pokok-pokok kayu kalau 3 bulan. Nah. Tu dia. Hak ni 7 tahun. Tak ada turun air hujan. Jadi kita berdoa ya Allah, kamu jadikanlah mereka kemarah serupa dengan mu pernah we jadi kaum Nabi Yusuf dulu kemarah. Jadi 7 tahun turuk-turuk. Nah, 7 tahun turuk-turuk tak ada pernah hujan walaupun setitik pun. Karena zalim sangat. Nah, zalim sangat. Nah. Ya bang bakal bang mana-mana lagu tu budak retino balik ni. Budak dengan retino 40 orang mati selalu dah. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Jadi kita mari sambung pembukaan Baitul Maqdis ni. Jadi kita dah tahu dah tahun Neblah, Neblah Hijrah. Nah, tahun Neblah Hijrah. Allah lepas pada Nabi wafat 4-5 tahun gitu ya. Nah, 4 tahun, tahun 15 tentera boleh masuk, lepas tu kalah serah sungguhnya tahun 16 Hijrah. Mana 4-5 tahun selepas pada Nabi mati boleh buka Masjidil Aqsa. Pada masa Nabi tak ada. Tak ada sore pun yang masuk Islam di Baitul Maqdis, tak ada. Tak ada orang sore pun. Cuma ada puak-puak Kristian yang orang panggil apa masih berpegang dengan agama asal dia tu. Oh, tu ada lah padri-padri tu ada. Nah, orang-orang Kristian sendiri pun tapi Islam tak ada. Nah, Islam percaya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi mungkin tak sapa suruh lagi pada masa tu,
Tapi setelah daripada Nablah Hijrah, puak-puak sahabat surai lagi, jadi terutamanya Abu Ubaidah Ibn al-Jarrah Amin hadhil ummah. Nah, selepas pada dia buka di Dimash, buka Syria, maka beliau mengirim surat kepada orang-orang Nasrani ahli Ilia di Baitul Maqdis. Abu Ubaidah tu kirim surat kepada orang-orang penduduk di Baitul Maqdis. Mana puak-puak Nasrani, Yahudi, Yahudi tak ada pun, tak ada, tak ada. Ada golongan kecil, duk nusuk-nusuk. Nah, 4-5 buah rumah itu Yahudi di Baitul Maqdis. Dia menjadi golongan yang kena zalim lah, puak-puak Kristian. Kau duk jadi hamba lah dia pada masa dulu. Itu dia ada. Sebab apa? Dia tak boleh nak biak derah. Yahudi ni di antara agama yang tak boleh nak biak banyak serupa dengan Kristian, serupa dengan orang Islam terutamanya. Kerana apa? Agama dia ni adalah agama yang berpijak di atas darah. Darah keturunan ni. Bukan di atas pegangan dak. Kita nak percaya kepada Yahudi, tak jadi Yahudi lagi kalau jadi Melayu. Otak Yahudi dah misalnya. Na'udzubillah. Otak Yahudi mikir serupa dengan Yahudi. Gembira serupa dengan kegembiraan Yahudi. Yahudi Yahudi mujur kan? Ismail Haniyah baru ni mati. Mujur puak-puak dia. Ada puak Melayu puak ni. Mengucap asyhadu alla ilaha illallah ni mengucap. Mujur juga Ismail Haniyah mati. Maknanya berkongsi dengan puak-puak Yahudi itu mujur. Berkongsi mujur sekali dengan orang-orang Yahudi. Pun demikian dia tak jadi Yahudi. Tak boleh jadi Yahudi. Kalau nak disemak di Yahudi, aku nak jadi Yahudi. Supaya kamu. Na'udzubillah. Dia tak terima sebab dia kecik darah. Ha, mung ni bukan, mung ni Melayu, mung ni apa-apa tu kan. Orang nak jadi Yahudi, kena darah Yahudi. Lepas tu dia kira ke mana darah? Mok. Kalau mok Yahudi, ha, jadi Yahudi. Mok Yahudi, dia pergi menikah dengan orang mana-mana, tubik anak, jadi Yahudi. Bukan dipak dah. Jadi, apabila dia pergi lagu tu, jadi tak banyak lah orang jadi Yahudinya. Nak pergi dakwah jadi Yahudi tak boleh tak? Sepanjang Islam. Islam tak kira hitam, putih, kuning, hijau ke apa. Mata ke apa? Mata hitam ke mata hijau ke ikut. Rambut merah, kuning, kulit. Tak kira semua bangsa. Asal ke mengucap dua kalimah syahadah. Nah, mengaku kata Allah tu adalah Rabb. La ilah, la ilah. Tuhan yang sebenar. Muhammad Rasulullah. Mengucap. Jadi Islam selalu lah. Nah, tu dia jadi lagu tu. Man qala la ilaha illallah dakhala al-jannah. Man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhala al-jannah. Mudah. Qulu la ilaha illallah tuflihu. Lagu tu Nabi duduk dakwah. Tak ada duduk nak tanya kata mung bangsa apa, apa dia bahasa gapo, tak ada, tak ada. Tak ada. Nah, jenis bahasa, jenis bangsa ni hanya untuk kita nak saling kenal mengenal seperti sebut oleh Al-Quran li ta'arafu. Tapi hak yang paling mulia ialah inna akramakum indallahi atqakum. Sebab tu marilah lagu mana pun bila bibi mulut tebal. Nah, apa dia kulit khasak hitam. Nah, rambut keriting, mata nak jadi nak merah. Nah, putih sekarang, sekarang dia senyum putih. Nah, gigi. Mahal lain kot, hitam habis. Tapi Allah mendapat ke apa dia, dia panggil tempat dalam Islam. Mendapat kemuliaan dalam Islam. Bilal, 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 sampai ke seluruh dunia. Pakat sebut nama Bilal. Dan itu dia lagu tu, Islam marilah daripada mana pun. Mari daripada Parsi, mari daripada Rom, mari daripada mana pun. Dalam Islam ni dimula-mula lagi dah. Mula-mula Nabi duduk berdakwah di Mekah tu, orang segala suku bangsa dah masuk Islam. Paling kurangnya wakil-wakil mari. Bilal Habasyah. Siapa lagi? Salman Al-Farsi mari pada Persi. Suhaib Ar-Rumi mari pada Rom. Pahpuak Quraish, berapa bangsa Quraish buat dia tu?
Nah, bukan Kurais saja dak mari pada kepulauan Arab, mari pada Yaman, mari pada apa, semua kepulauan Arab mari. Mari tak ada duduk kira dengan suku bangsa dak. Tapi Yahudi dia berkira betul tu. Nah, sebab tu dia tak leh nak ambil orang ramai. Tak leh nak apa dia mengajak orang masuk Yahudi, tapi nak mikir support dengan dia, tak apa. Cintam sabai hak tu hak nak nak mikir sepengah dia, nak berakidah sepengah akidah dia, ha, tak apa. Ha, komut mujur lah lagu tu. Tapi nak masuk jadi Yahudi tak boleh. Jadi Abu Ubaidah ni radhiyallahu anhu menyeru puak-puak Nasrani di Ahli Ilya. Ilya ni maknanya di Baitul Maqdis lah ni lah. Menyeru mereka kepada Islam, kepada Allah. Kalau tidak mau meluk Islam, maka hendaklah mereka bayar jizyah, bayar cukai. Kalau tidak juga, ha, maknanya temulah perai lah. Tiga dulu mula-mula. Masuk Islam, bayar jizyah ataupun perai. Jadi pada pertama kalinya mereka enggan. Tak se, terima seruan Abu Ubaidah supaya meluk Islam. Tak se, bayar jizyah. Tak se. Lalu Abu Ubaidah bersama rombongan tenteranya sekitar 15,000 orang berangkat daripada Dimash. Nah, Dimash ni makna daripada Syria, terus merujuk ke Baitul Maqdis. Dan mereka mengepung Baitul Maqdis serta mendesak ahlinya orang-orang Nasrani. Sapa akhirnya mereka menerima perundingan damai. Tetapi syarat perdamaian ini diselesaikan oleh Amirul Mukminin Umar Ibn Khattab radhiyallahu anhu sendiri. Puak-puak Kristian dia banyak kata, aku tak say kamu Abu Ubaidah, kamu jadi orang metab biasa. Aku nak nu. Nak khalifah. Nak khalifah mung sendiri. Nama apa? Nama Umar Ibn Khattab. Ha, wa ayah tu. Sebab apa? Sebab ada perjanjian. Nak janji. Nak janji kena hak peringkat ketua sekali. Bukan radak-radak. Nak metak apa semua. Tak nak orang nombor satu. Maka Abu Ubaidah radhiyallahu anhu pun mengirim surat pada Amirul Mukminin Umar Ibn Khattab di Madinah. Menceritakan perkara itu. Setelah mesyuarat dengan para sahabatnya, Amirul Mukminin pun menyerahkan pengurusan Madinah Munawwarah kepada Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhu. Tengok. Ha ni. Sayyidina Umar serah pentadbiran semasa dia tak ada di Madinah tu pergi kepada siapa? Pergi kepada Sayyidina Ali radhiyallahu anhu. Dan beliau terus berangkat menuju ke Baitul Maqdis. Dia dengan rombongan dia, bukan dua orang lah. Bukan dua orang. Nah, dia dengan rombongan dia. Jadi di sini adalah satu hujah kepada puak-puak Syiah. Hak yang mengatakan Ali duduk nak rebut kuasa. Sepatutnya masa ni Ali peluang besar. Dalam muka Sayyidina Umar tak ada, khalifah tak ada, orang nombor dua, nombor tiga tak ada. Nah, pemimpin-pemimpin hak big-big besar-besar pun tak ada bakat pergi di Baitul Maqdis belakang. Sepatutnya masa ni lah masa peluang untuk dia nak rebut kuasa. Tapi Sayyidina Ali buat tak? Tak. Taat setia kepada Amirul Mukminin Umar Ibn Khattab. Dia taat. Nah, kerana hubungan dia mahu ni puak-puak sahabat terutama Khulafa' Rashidin pasal jenis menatu puak ia berlaku lah. Kalau kita menatu besar gimari kot tu kot ni. Nah, kita boleh baca sejarah. Besar dia mahu berlaku. Besar. Ataupun menatu gi kok tu kok ni lah. Maka Amirul Mukminin Umar Ibn Khattab pun masuklah Baitul Maqdis bersama dengan kepala-kepala tenteranya seperti Abu Ubaidah, Khalid bin Walid, Amr bin As dan Yazid bin Abi Sufyan. Yazid pun ada fadilat dia, Yazid. Nah, Yazid ni anak kepada Abu Sufyan. Dia bukan sahabat dah Yazid ni. Yazid ni tabi'in. Bukan sahabat, dia tak jumpa dengan Nabi. Nah, tapi dia jumpa dengan pak dia itulah Abu Sufyan, sahabat mana jadi tabi'in Yazid. Nah, salah dia salah, tapi kelebihan dia pun ada. Di antaranya dia orang di antara orang yang membuka Baitul Maqdis. Nah, dengan penuh hebat dan mengadakan perjanjian damai dengan orang-orang Nasrani dan Baitul Maqdis dengan syarat supaya orang-orang luar yang asal Rom mesti keluar daripada Baitul Maqdis. Itu saya nak umat buat syarat. Nak buat syarat damai boleh, tapi orang hak asal negeri Rom mari hak luar ni, puak-puak Nasrani hak mari di luar ni, ha, kena kelik, kelik di Rom dia.
Nah, orang yang duduk situ, masa pok mok demo-demo beranak situ di Baitul Maqdis, hak tu tak apa duduk. Insya-Allah. Jazakallah. Patu adanya perjanjian dia panggil al-Uhdah al-Umariyah. Hak ni lah hak kita kena belajar malam ni. Al-Uhdatul Umariyah, perjanjian Umar. Perjanjian Umar lagu mana? Perjanjian yang di antara Sayyidina Umar radhiyallahu anhu dengan ketua gereja Baitul Maqdis. Tu, janji lagu mana? Di tengah-tengah balik tentera Islam ni boleh buat tindakan habis-habisan. Karena dia masuk belakang dah. Dia masuk boleh buat tapi ada terima perjanjian. Nah, terima perjanjian. Lagu mana? Patut kita tahu dah dah Sayyidina Umar masuk ni masuk dengan rombongan. Eh. Bukan dengan masuk dengan dua orang hamba dia duduk sore duduk gile naik atas kuda kering apa semua gi mari tak ada tu. Cerita tu cerita dongeng deh, bukan cerita sungguh waktu tu. Ha, bukan. Nah, ha, dia gi dengan pasukan hebat lah khalifah ni. Nah, bukanlah mana ada khalifah nak gi dua orang. Paling kurangnya puluh-puluh beratus pun tahu rombongan dia gi tu. Nah, kerana hebat, nah hebat Sayyidina Umar radhiyallahu anhu. Nah, dia kata lagu mana? Inilah perjanjian damai di antara hamba Allah Umar bin Al-Khattab Amirul Mukminin dengan Nasrani ahli Ilya di Baitul Maqdis. Beliau memberi aman kepada mereka untuk diri-diri mereka dan harta-harta mereka juga untuk gereja-gereja mereka. Dengan tidak diruntuhkannya dan tidak pula dipindah dan diubah bentuknya dan tidak merosakkan salik-salik mereka dan tidak mengkhianati harta-harta mereka. Tengok berapa perkara tu. Ada janji khalifah hai kuaman sanya perjanjian damai aman semua nyawa mung harta mung tempat gereja mung nah salik-salik mung apa semua akan tetap dijaga. Siapa jaga? Kerajaan Islam jaga. Allah mano kita nak boleh tengok satu kerajaan yang bersikap adil dan bersikap pemaaf dah serupa dengan Islam. Tak ada. Nah, sebab tu gereja-gereja dalam Islam ada siapa cloning gereja Kristian. Duduk di Syria, duduk di Lebanon, duduk di Iraq, duduk di mana-mana saja. Hak duduk jadi gereja pada masa 5,000, 4,000 tahun dulu. Islam mari duduk meretas 1,000 tahun mari dah. Gereja tetap jadi gereja. Duduk jadi gereja situ. Allah. Sebab tu hak ni dia panggil orang pakat kata lah kepada Taliban dulu tu. Hak Taliban masa dulu. Telajak lah tu. Telajak pergi duduk bong ke apa? Pergi duduk bong. Tu apa dia apa tokong hak buzar. Nah, giduk bang situ. Tapi dia pun ada alasan, dia ada alasan. Dia gi bang tu bukan kata nak bang sangat dak sebab Taliban dah ni tak ada duk bang gapo. Nah, dia ada alasan lagu mana? Aku bang batu ni dia panggil dia kata, riuh benda habis di dunia. Bang batu. Hak demo duduk bang aku ni bulan-bulan bertahun-tahun mati beratus-ratus berjuta dah mati senyap dik senyap berat. Ha, dia alasan hak tu dia nak kata hak tu. Dia nak ajar hak tu. Tapi tak apalah pentingnya sampai ke hari ni. Di Syria sendiri di Lebanon saya dua kali tiga kali di Lebanon kita pergi tengok gereja ni duduk berepek dinding. Bukan jadi jirai kepada masjid dah. Sama dengan dinding. Dinding ni sejak di balik sana tu gereja. Ada banyak benar sampai ke hari ni. Hak masjid depan turunkan kam di belatuh dengan masjid tu gereja selalu. Hak tu banyak benar di Lebanon. Di Syria pun. Dia berkata banyak juga di Syria. Tetap pasal masuklah situ. Tapi kalau di Baitul Maqdis pun baik, di Lebanon pun baik, turunkan kam tu kan jalan 10 jakah tubik sejik masuk gereja. Lepas tu Islam meretas di Lebanon siapa ke masa Utsmaniyah tu beribu tahun dah. Tak ada siapa pun yang berani main nak peracu nak
nak peracur gapo gereja-gereja hok Kristian tak ada. Bebas. Tapi syaratlah. Jangan duk mengaru ah, jangan duk ngenak. Nah, aku jaga dah mu. Aku jaga mu. Ha, kena jangan duk ngenak jadi pola meng tidi. Jangan duduk ngenak jadi munafik, jangan gi duduk mengacung, jangan duduk orang panggil gapo gi duk hatta rahsia-rahsia kepada musuh-musuh. Nah, tu tak leh. Temu tu amak. Tu dia deh. Dia lagu tu. Jadi, wari tidak diutuh dan pula tidak dipindah dan diubah bentuknya. Tidak dimudarati ke atas mana-mana orang daripada mereka, mudarat pun tak. Dan tidak didiami bersama mereka di Ilia oleh seorang pun daripada Yahudi. Ah, tengok. Saya nama tak leh. Puak-puak Kristian tak leh nak sara orang Yahudi tak leh. Nara yang kena tubik. Dan berkewajipan ke atas Nasrani Ilya memberi jizyah. Jizyah ni apa? Jizyah? Cukarlah. Cukar. Dan berkewajipan ke atas mereka menghalau keluarkan semua orang-orang Rom dan pengganah-pengganah dari bumi Ilya Baitul Maqdis. Orang mengaruk sebelum pada ni, terutamanya orang yang bukan asal orang Ilya. Mai pada Rom, mai pada mana ni? Perancis, mai pada masa dulu. Di England tu kena pergi. Kena tubik pergi. Mana-mana orang Rom. Rom maknanya mak saleh. Hak keluar selain daripada puak-puak Baitul Maqdis. Ya. Mana-mana Rom yang keluar, maka ia mendapat jaminan keamanan ke atas dirinya dan hartanya hingga ia sampai ke negeri yang ia aman padanya. Itu dalam Quran tu. Fa'abliwu ma'manah. Bukan duduk nak jaga keselamatan daripada negeri hak ya Allah tu saja dak, tapi kewajipan tentera Islamnya kena hatta dia sapa ke rumah dia dengan aman. Dia nak gimana? Nak lakah berapa ratus kilo, berapa ratus mai. Celah-celah tu mung kena jaga. Ini satu kewajipan, ini dia jadi satu syariat. Tu dia jadi mulia Islam. Neh. Tu dia dah. Dan mana-mana mereka yang mau menetap dari diri di Ilya, maka ia juga aman boleh duduk, tetapi ia mesti membayar jizyah seperti orang-orang Nasrani ahli Ilya. Kena bayar Nasrani, kena bayarlah. Ya, kena bayar. Dan mana-mana ahli Ilya yang suka hendak keluar bersama dengan orang-orang Rom dengan meninggalkan gereja-gereja mereka dan salib-salib mereka, maka mereka aman ke atas diri mereka dan gereja-gereja mereka juga salib mereka hingga mereka sampai ke tempat yang mereka hendak mendiami dengan aman padanya. Cuba orang Kristian nak tubik, orang Yahudi nak tubik, maka dia akan mendapat jaminan, kata dia tu akan selamat sampai rumah. Cuba kena dengan puak-puak Yahudi dok buat pada orang-orang Israel ni. Hak baru ni, tapi kita banyak tak tahu lah. Nah, dia buat cerita, dia buat perakat pagi esok, dia bong, misalnya bong satu kampung. Kemudian dia kata, esok mugi situ. Nah, mugi situ, mugi butuh tu, mugi jalan tu. Esok pun pakat pergi jalan tu, orang beratus ribu pergi jalan. Dia bong situ. Dia bong pula. Berkali-kali lagu ni. Dia buat ni dalam masa ni, dekat dengan setahun dah ni. Nah, sebelah bulan dah ni. Banyak dia ngenak, banyak dia menipu, banyak dia duduk buat orang panggil apa, penipu eh. Nah, duduk ton dia panggil. Duduk apa eh, panggil ton. Ton. Lalu terlupa semua kelima helok Allah. Dok helok, sepengah helok kambing yang lagi kot ni tak apa. Jalan ni molek, selamat. Bawa lagi kot tu, bawa. La ilaha illallah. Ha, tengok sepengah pagi ni dalam kemoh. Dalam perkemoh ha, 40 orang mati. Nah, tak ada. Hak ni dia panggil Yahud. Apa dia puak-puak Yahudi ni dia tak ada perasaan dah. Nah, dia ada perasaan kan dia tengok manusia ni jadi hanyi babi, jadi menatai. Rumah-rumah ni jadi kandang lembu ya. Rumah kita comel secara mana pun dia kata kandang lembu. Jadi sudah lagu tu. Nah, beratus masjid di Palestin lain itu nyawakan ilmu belaka. Banyak dalam sejarah. Nah, bukan so dua dok.
hak masjid dulu-dulu, buat kan ilmu, buat tempat bar, nah buat tempat orang panggil pelacur, macam-macam lah dia nak hina agama. Siapakah ini? Nah, tu hak nagi, hak tempat hak dia boleh menguasai, hak duduk jadi negeri Israel lah ni tu. Hak duduk jadi negeri Israel ni tempat gereja, tempat apa dia, bar, pub, apa semua tu, kebanyakannya apa dia, masjid. Masjid. Dan pernah buat jadi orang panggil kandil lembu. Nah, siapa Masjid Al-Aqsa jadi kandil lembu, jadi kandil babi dah, na'udzubillah. Nah, Masjid Al-Aqsa pernah jadi kandil, kandil babi. Na'udzubillah. Tapi seledak, nah, berdasarkan dengan pada kandungan yang tertulis dalam surat perjanjian ini, nah, berlakunya perjanjian Allah dan berkewajib pestia ke atas zimmah Rasulnya dan zimmah para khulafa dan zimmah para mukminin selama mana mereka menjalankan kewajipan mereka di segi membayar jizyah. Jadi sama-sama balik demo bayar jizyah, balik kerajaan Islam ni duduk jaga keamanan mereka. Ada apa? Bukan pasal riak khatai dak ni. Riak khatai bukan. Supaya kita duk bayar pasi kita ni lah. Kita ada ke pasi bukan ada ke? Eh? Bayar ke kita ni? Orang kampung Tamadan? Tak ada. Ada. Raidai ada. Raidai siapa kena bayar? Ha, raidai kerajaan dia. Hak nak ticai ke apa semua dia bayar. Nah, orang apa? Orang hijau. Orang hijau puak perakan sangkung kena bayar. Ha, semua lagu tu. Lepas tu dia bawa kita bayar. Balik kerja air pun bayar kulit kita. Nah, kita duduk pergi jalan raya ke apa semua ni duit hak dia belakang tu. Kita senang. Jalan ke apa semua dia duduk buat api, faifa ke apa tu. Hai kuam seduak tu. Ha, tu ngok hak dia dah. Sakit-sakit di hospital ke apa semua tu, semua tu. Dia jadi perjanjian lah. Kerana kita jadi rakyat dia lah. Nah, rakyat dia. Ha, tu dia. Di Israel boleh tak lagu ni? Tak ada. Ha. Hak kerajaan tu tak ada langsung. Tak ada. Tak ada. Kerana dia tak say kepada rakyat. Dia nak tanah sesuai. Nah, di antara saksi-saksi dalam perjanjian ini ialah Khalid bin Walid, Amr bin As, Abdul Rahman bin Auf, Muawiyah bin Abi Sufyan. Nah, perjanjian ini diadakan pada Rabiul Akhir tahun 15 atau 16. Nah, 15 atau 16 Hijrah. Nah, itu dia. Sebab tu nak kata 15 pun boleh, 16 pun tak apa. Cuma dia banyak kali dia kata 16 lah. 15 tu mula masuk, mula kalah, lepas tu 16 tu dicap perjanjian ini, dan 16 Hijrah. Jadi setelah selesai acara sulh perjanjian damai, Amirul Mukminin radhiyallahu anhu pun mula masuk Masjidil Aqsa melalui pintu yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah masuk pada malam Isra' dan Mi'raj. Tengok. Nah, masuk jalan itulah. Maka beliau mengadakan solat tahiyatul masjid di mihrab Nabi Daud alaihi salam. Dan baginda mengimamkan orang-orang Islam dalam solat subuh pada keesokan pagi. Pagi. Baginda membaca rakaat pertama kan surah Sad dan bersama-sama makmum sujud tilawah. Nah, ayat sejadah 24 tu dalam surah Sad ada. Dan pada rakaat kedua baginda membaca surah Bani Israel. Allah. Surah Bani Israel, surah apa? Eh? Surah Isra' tu lah. Nah, subhanalladzi tu. Nah, itu surah Bani Israel. Baca pada rakaat yang kedua. Sayyidina Umar tinggal beberapa hari di Baitul Maqdis sehingga beliau mengadakan solat Jumaat. Beliau berkhutbah yang di antara kandungannya ialah apa dia setelah berhamdalah selawat ke atas Nabi, dia kata, wahai ahli Islam, sesungguhnya Allah telah membenarkan janjinya dan menolong kamu dalam mengalahkan musuh-musuhmu. Allah menyerahkan negeri ini kepadamu dan meneguhkan kedudukanmu apa dia di bumi ini, tamkin. Tamkin maknanya tamkin atau mana orang panggil teguh, jadi ada kuasa. Maka janganlah ada balasannya daripada kamu kecuali syukur. Kena bersyukur. Tengok Allah supa sahabat-sahabat tu sepanjang Nabi. Nabi masuk pada Fathu Makkah lagu mana? Eh? Wasjud waqtari. Jadi suratul Nas lagu mana? Idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aita an-nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfirhu. Kau nak masuk dalam
bumi Mekah tu. Nah, menunduk, istighfar, takbir, tasbih pada Allah Subhanahu Wa Taala. Bukan pasal jenis duk megah. Nah, duk serupa dengan orang-orang hak terutama orang Kristian, orang Yahudi sendiri. Dalam kitab-kitab dia, dia kata, kalaulah kamu memenangi satu-satu negeri, maka kamu jangan keluar daripada negeri itu kecuali kamu boleh bunuh habis ahli-ahli dalam negeri itu. Kena bunuh habis. Dalam surat dia ni, surat dia dia panggil Talmud, dia panggil Talmud. Dia ada kitab Taurah. Taurah apa dia? Taurah ni. Yahudi ni. Tapi hak syarah bagi Taurah ni Talmud lah, rekah undang. Dalam kitab Talmud dia ni, dia biasa serai dah dia biasa meretah dah di Baitul Maqdis. Dalam Talmud dia rakyat kata, kami sesah. Hak paling sesah sekalinya ialah kami tak boleh nak bunuh orang hak Allah dulu, hak dia Allah dulu, tak boleh bunuh habis. Hak tu duk sesah sampai kelah ni. Kelimah-kelimah pasal ni tu diucap diulang kali semula oleh apa dia Moshe Dayan. Ni hak pasal Dajjal mata sutil tu. Moshe Dayan, Menhe Begin, lepas tu dia panggil Ben Gurion. Ben Gurion ni Perdana Menteri yang pertama orang Israel. Dia kacik lagu tu juga. Sepatutnya kita kena bunuh habis. Baitul Maqdis, kalau kita masuk bila, maka kita kena bunuh habis segala yang bernyawa yang ada pada Baitul Maqdis. Tu dia jadi pasal tu, buat dia. Tak ada lah. La ilaha illallah. Nah. Jadi, kena bersyukur. Jagalah daripada amal maksiat. Allah jaga. Kerana itu adalah kufur nikmat. Dan mana-mana hamba yang kufur dengan nikmat Allah, kemudian mereka tidak bertaubat kecuali ditarik balik nikmat kemuliaan yang dikurniakan, dan Allah membiarkan supaya musuh mereka menguasai ke atas mereka semula. Ingat malam. Nah, kalaulah kita tu tak syukur kepada Allah, nah tidak bersyukur, maka Tuhan lepas pada musuh-musuh dia, musuh-musuh kita mai nak menguasai kita semula. Setelah selesai khutbah, Khalifah Umar radhiyallahu anhu menyuruh Bilal mengadakan azan. Bilal situ nah. Bilal mati situ. Nah, Bilal mati di apa dia di Baitul Maqdis. Katanya sekali dengan Mu'adz bin Jabal mati pada masa bila tahun 17 Hijrah. Ta'un besar. Ta'un besar di Palestin di Baitul Maqdis. Siapa kau puak-puak sahabat dengan tabi'in tu mati lebih daripada 30,000 orang. Covid eh? Jadi tengok. Nah, masalah wallahu alam lah, dia panggil penyakit ta'un. Ta'un ni penyakit dalam perut. Penyakit dalam perut ni sempat dengan Covid dah. Tak tahu kata apa, mati. Jadi nak ayat kata, lagu tu lepas daripada puak-puak Islam boleh buka Baitul Maqdis yang sepatutnya nikmat yang paling besar. Balik Allah Subhanahu Wa Taala pun sepatutnya beri hadiah yang besarlah kepada mereka ni. Tiba-tiba yang jadi penyakit ta'un, mati puluh-puluh ribu. Abu Ubaidah sendiri mati situ. Mati Abu Ubaidah bin Jarrah mati dalam kejadian penyakit ta'un tu. Dan Sayyidina Umar mari semula tu. Sayyidina Umar mari semula kelik di Madinah. Nah, bodoh tahu jadi penyakit ta'un, tak tahu lagi. Apa dia gigi ziarah yang kali yang kedua. Saya nak mari ziarah kali yang kedua. Ada Abu Ubaidah mari sambut di luar ni. Lepas tu duduk tengah-tengah duduk buat kemah tu. Terdengar kata ada di kawasan Palestin tu ada penyakit ta'un. Nah, penyakit ta'un. Lagu mana? Saya nak mari. Kalau gitu saya nak mari atau kita klik. Klik Madinah. Tengah-tengah nak kelik itu, Abu Ubaidah rakyat kata. Supaya kata, gapo kita menganyi kan? Tak ada menganyi. Tapi jadi, Abu Ubaidah sebut kelimah so. Dia kata, khalifah, mung lari daripada qada Allah. Kan? Mung lari daripada qada Allah kerana. Nah, qada Allah maknanya mati, tetap mati. Nah, jadi seolah ini kita rakyat pada khalifah Sayyidina Umar ini jadi supaya penakut kan? Nah. Situ Sayyidina Umar marah pada Abu Ubaidah. Abu Ubaidah ni adalah orang yang dikasihi oleh Sayyidina Umar. Tak ada dah. Sayyidina Umar yang kata, kalau aku mati, Abu Ubaidah ada, aku nak
otak dia ni. Aku nak otak dia ni. Abu Ubaidah ni Jarrah. Dia mulia sungguh pada Abu Ubaidah. Runong lah, runong. Muda dia pada dia teruk. Tapi bila dia kecek lagu tu, Sayyidina Umar marah. Siapa kau Sayyidina kata, setara mu kecek lagu ni. Tak ada ni. Tak ada. Kalau budak-budak kecek lah, kalau setara mu ni teruk, tak faham. Tak faham. Sebab tu, Sayyidina Umar tubik kelimah dia kata, kami lari daripada takdir Allah kepada takdir Allah yang lain. Bukan pengecut, bukan penakut, tapi ni kena jaga-jaga lah. Nah, kena jaga-jaga. Lepas tu Abdul Rahman bin Auf mari. Tukar-tukar duk balas ke apa semua, Abdul Rahman bin Auf mari. Oh, dia kata, sungguh aku sokong Khalifah Umar. Sebab aku biasa dengar Nabi kata, apabila berlakunya satu-satu tahun, satu kali tahun penyakit merebak ni, maka orang dalam tu jangan tubik, orang luar jangan masuk. Ada? Ha, tu Hatu Abdul Rahman bin Auf kata. Ha, pada tu pakai Allah lah kau pelik. Ha, tu nak ajak kata. Tapi, Sayyidina Umar nak bawa lalah mana pun, mung kena pelik juga. Hei Abu Ubaidah, mung kena tubik mari. Abu Ubaidah kata, dok, aku nak duduk sini. Kalau gitu, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Mung tak ada, tak ada alah dah. Nah, tak ada alah. Kalau mung duduk kacau lagi masuk lagi, lagi mung kata mung ajak. Ha, maka, lagu tu lah, ajak tu hai dah. Allah SWT dia duk buat takdir kot tu dah. Nah, kata Abu Ubaidah tu dia mati di Palestin. Jadi suruh bila mengadakan azan, para sahabat apabila mereka mendengar azan Bilal itu, mereka ingat pada Rasulullah SAW, lalu mereka menangis tersedu-sedu, khususnya Abu Ubaidah sendiri yang menangis. Nah, panjir berdua dengan Mu'ad bin Jabal. Nah, tengok saya nak apa dia bilang masa dulu deh. Sehingga Khalifah Umar radhiyallahu anhu berkata, cukuplah kamu berdua wahai Abu Ubaidah dan Muaz, Allah tetap merahmati kamu berdua. Pada dah tak apa. Ingat. Nah, kita ni azan apa semua kalau kena kita pula gimana. Nah, ingat kepada masa Rasulullah duduk sekali dengan Rasulullah dulu di Madinah. Nah, tapi lah ni azan muazin Rasulullah ni ada lagi bila. Jadi buat dia bayar juga teringatlah kita ni. Nah, ingat masa-masa dulu duduk mana? Supaya ingat kapung lah tadi. Ingat kapung dululah. Bunyi apa? Buat kita ni ingat apa? Bunyi suara P. Ramlee kan? Bunyi suara P. Ramlee buat kita ni bunyi. Oh, ingat kapung pada masa dulu. Pak demo dengar suara bel bila. Sesudah itu Amirul Mukminin Umar pun pulang ke Al-Madinatul Munawwarah. Dan baginda memutuskan supaya musalla padanya diadakan di sebelah sakhrah batu besar menghadap kiblat, manakala sakhrah itu berada di sebelah belakang. Masjid sakhrah lah ni tu. Tak ada sejid lagi tu tu. Jadi banggo gitu ya. Jadi batu, dia panggil batu ada. Batu tu dikatakan batu situlah tempat Nabi Mi'raj gitu. Tapi batu tu minta maaf buat kita ni, bukan gantung supaya cerita nak turut Nabi juga. Nah, bawa nak turut Nabi sekerat, apa dia, Nabi kata berhenti situ. Dia pun berhenti, kahkung situ. Tak ada lah ni, duduk cari di Batul Maqdis, tak ada. Sejak besar tak ada batu gantung lagi tu, tak ada. Tapi di bawah Masjid Sakhrah tu, dia ada sungguh gua, pasang jenis gua batu, seolah-olahnya, dia jadi buka pelorong gitu. Lepas tu dia batu besar tu dia jadi supor dengan duk gantung, padahal batu hak atas tu dia ada tunjai terah dia bawah tanah tu. Tu orang duk silap pasal situlah. Jadi pok-pok kita masa dulu duk kecil-kecil kak duk ingat orang tua duk oyaklah batu gantung, kita pun duk tengok batu gantung gitulah. Okey dah, tak ada gantung gitu. Nah, tu dia dah. Duduk situ dah sakhrah. Sebab tu Baitul Maqdis tu, Masjid Al-Aqsa tu tak ada lagi pada masa tu. Jadi masih akan apa? Masjid Al-Aqsa ni luah penuh tu, tapi gi duduk semaya belakang batu sakhrah sana, gisuk pagar di Masjid Al-Aqsa, Baitul Maqdis hadap gi ke kiblat. Jadi situlah orang buat sejid. Sejid, orang panggil sejid Umar.
sejak Umar hak sejak Baitul Maqdis lah ni hak orang terkenal kata Baitul Maqdis. Tapi apa dia Baitul Maqdis? Al Masjid Al-Aqsa. Hak terkenal kata Al Masjid Al-Aqsa lah ni tu sebenarnya Masjid Umar. Masjid Umar situ. Lek belakang mari tu Masjid Sakhrah. Pak lima masjid situ, Masjid Marwani, Masjid Nisa, Masjid Al-Buraq, banyak-banyak lagi masjid. Pak alu-alu. Tapi semua tu dalam kawasan Al-Masjidul Aqsa. Nah, hak learning. Dan tu duk buat dengan learning nah, dengan melalui berbagai-bagai masa pada masa pemerintahan Islam. Jadi cerita situlah lagu itulah dah. Itu dia. Lepas tu dia banyak kata ada pun kisah yang menceritakan bahawa Amir Mukminin Umar bin Khattab radhiyallahu anhu bersama dengan hambanya bergile-gile menunggang unta sewaktu masuk ke Baitul Maqdis yang ada ayat. Maka kisah ini keluar daripada sumber yang tidak sahih. Ada ceritanya tapi bagi cik tengok tak ada sahih. Dan perlu berhati-hatilah kita. Tok khatib, ustaz-ustaz apa-apa kita pun ada macam duduk ayat ni. Ha, kena ingat sikit. Kena ayat, boleh ayat cerita tu tapi lepas ada tu kena ayat tu. Tak betul. Hadis kalau hadis pun hadis tak sahih, tak betul. Sumber yang tidak ada dalil yang jelas, sanad yang jelas tak ada. Jadi pada zaman kerajaan Umayyah, Al-Masjid Al-Aqsa terus di bawah kerajaan dan ditambah sempurna bina masjid oleh Khalifah Walid bin Abdul Malik bin Marwan. Macam-macamlah mari. Pada masa Abbasiyah ada juga diperbaharui, sesungguhnya pada masa Fatimiyah Ismailiyah Ayubi, masa Salahuddin Ayubi, dan akhirnya pada zaman Khilafah Utsman Masjid Al-Aqsa dijaga dan diperbaharui oleh beberapa orang sultan, terutamanya pada masa Sultan Sulaiman Al-Qanuni. Sulaiman Al-Qanuni hebat sekali lah pada masa Turki dulu, dan diakhiri oleh Sultan Abdul Hamid As-Sani nah pada 1870 ni. Nah barulah 1800 ni maknanya dalam sekitar berapa 300 tahun. Nah. Itu dia. 300 tahun. Setelah lemahnya Khalifah Utsmaniyah maka Masjid Aqsa berada di bawah jagaan Al-Masjidul Islamil A'la yang dipimpin oleh Haji Amin Al-Husaini. Lagu itulah. Jadi apabila Utsmaniyah tak rok maka mereka letak satu orang panggil apa satu lajnah Al-Masjid Islamil A'la. Lepas tu kejatuhan Baitul Maqdis. Lepas pada Sayyidina Umar nak pergi duk meretoh lama dah tu. Nak meretoh lama siapa ke tahun 492 Hijrah. Maknanya 400 tahun lebih. Islam meretoh daripada Khalifah Umar. Kalau masa Khalifah Umar dulu masuk siapa ke tahun 492. Maknanya masuk 15 Hijrah dah. Maknanya duduk dalam 400 berapa? 430, 440. Oh, bukan 450. 460 tahun. Islam duduk jagon 460, 470 lagi. 470 tahun. Nah, duduk jadi jaga kemudian pada tahun 492 Hijrah jatuh. Sekali pula ditangi oleh Nasrani Rom, laknatullah alaihi. Mereka serai Baitul Maqdis dengan memakai kekuatan tentera 1,000,000 orang yang menyebabkan kira-kira 60 atau 70 ribu orang Islam terkorban syahid. 70 ribu mati dalam pertempuran di kali ini. Yang terdiri pada tentera, para ulama yang beribadat, orang-orang tua, perempuan dan kanak-kanak. Dan banyak harta-harta Al-Masjid Al-Aqsa dirampas, dicuri dan dirosak oleh musuh Allah. Juga dijadikan Al-Masjid Al-Aqsa sebagai kandang babi. Ya, tengok. Hak ni hak Kristian ni, bukan Yahudi. Hak Kristian. Hak biasa janji pada masa Sayyidina Umar dulu. Dekat 500 tahun dulu. Janji malak. Tapi pada mau benar, dia mau maiwak kandang ilmu, kandang apa? Kerana babi dan binatang, kerana binatang, serta mereka mengangkatkan palang yang terbesar di atas kubah batu Sakhrah setelah mereka dapat menakluki Baitul Maqdis. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Manakala sebahagian rakyat Palestin melari di keluar menuju kepada Iraq
merayu hal kejatuhan ini pada khalifah di Iraq, duk di Iraq. Masa khalifah Iraq. Tapi nawaan no, Iraq kau tu pun tak dah. Boleh mengetah dalam kawasan dah cawang dia, dalam apa dalam kota dia. Hal lain tak tahu dah. Ha, tu adalah orang panggil kelemahan-kelemahan khalifah di Iraq tak boleh nak jaga. Jadi khulasahnya Baitul Maqdis adalah saya dok ayat sok medah tu jadi nadi, jadi nadi umat Islam. Kalaulah umat Islam lemah, maka Baitul Maqdis duduk di bawah orang lain. Kalaulah umat Islam gagah, maka dia akan kembali tetap menjadi milik orang-orang Baitul Maqdis, orang-orang Islam semula. Itulah khulasah dia, dan kita akan sambung apa dia dalam bab yang lain insya-Allah. Hari yang lama sikit ni. Apa dia buku ni saya cadai kata nak pergi habis. Nah, hak ni baru tajuk yang keempat baru. Ada lagi sebelah. Apa dia ada lagi berapa 5 menit tajuk lagi, 5 menit bab lagi dah. Insya-Allah. Wallahu subhanahu wa ta'ala alam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.